Baby bus. Pemadam kebak, ayo satukan. Mobil pemadam kebakaran. Api. Alat pemadam api. Petugas pemadam kebakaran akan memadamkan api dan melindungi keselamatan semua. Ayo coba bersama-sama. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Harap hubungi kami kalau ada keadaan darurat. Kita perlu menyelesaikan 2 misi pemadaman api hari ini. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada yang bisa dibantu? Oh, tidak. Kebakaran hutan telah terjadi. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Jangan cemas, tim pemadam kebakaran akan segera menuju ke sana. Ada kondisi darurat, ayo kita selamatkan. Kiki, kebakaran hutan menyebar, kita harus bertindak dengan cepat. Momo akan menyiapkan rintangan tahan api untuk mencegah agar api tidak menyebar. Momo dan aku akan memadamkan api. Kendarai ekskavator untuk menyiapkan rintangan tahan api untuk mencegah penyebaran api. Ada tanaman yang menghalangi jalan gunung, ayo kita singkirkan. Rintangan tahan api sudah siap. Ayo kita periksa api. Kiki, rintangan tahan api telah disiapkan dan api sudah terkendali. Sekarang kita harus bergegas dan memadamkan api. Terbangkan helikopter pemadam api untuk memadamkan kebakaran hutan. Api telah padam. Ayo kita periksa hutan untuk melihat apakah masih ada sisa sumber api. Oh tidak, masih ada kebakaran tajuk pohon. Cepat gunakan semprotan air untuk memadamkannya. Tebang pohon-pohon untuk mencegah api menyebar. Ini adalah kebakaran permukaan. Gunakan alat pemadam pneumatik untuk memadamkannya. Taburkan pelambat api kimia untuk mencegah api kembali menyala. Kebakaran hutan telah sepenuhnya padam. Tugas memadamkan kebakaran hutan selesai. Wow, wow. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Aku adalah operator Kiki. Tambang telah runtuh dan penambang terkubur di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan cemas, tim pemadam kebakaran akan segera menuju ke sana. Ada kondisi darurat, ayo kita selamatkan.
Aki, tambang telah runtuh dan para penambang terkubur di dalam. Kita harus segera menyelamatkan mereka. Oke, Hank dan aku akan bersiap-siap untuk masuk ke tambang. Pakailah peralatan pelindung sebelum masuk ke tambang. Lampu sorot, masker pelindung, kotak alat tahan ledakan, tandu lipat, lampu sorot, masker pelindung, detektor kehidupan, bantalan udara pengangkat. Peralatan sudah siap, ayo kita segera berangkat. Tambang bisa roboh kapan saja, ayo cepat. Ketuk dan ini topi penambang. Periksa penambang dengan detektor kehidupan. Ketuk tombol angka yang sesuai untuk melihat gelombang frekuensi mana yang dapat menerima gelombang suara. Ada sinyal, gelombang suara penambang ada di sekitar sini. Ayo kita periksa. Penyangga tambang patah. Ayo cepat kita perbaiki. Rangka penyangga telah diperbaiki. Ayo cepat bergerak maju. Bebatuan yang jatuh menghalangi jalan. Ayo cepat pecahkan batu-batu itu. Jalan sudah bersih sekarang. Cepat temukan penambang yang terperangkap. Oh tidak, penambang terjebak oleh lempengan-lempengan batu yang roboh. Ayo kita bantu dia. Tarik bantalan udara pengangkat dan letakkan di bawah lempengan batu. Putar tombol silinder gas untuk memompa bantalan udara. Hebat, penambang selamat. Ayo kita keluar dari tambang. Momo, kita telah membantu penambang keluar. Ayo kita kirim dia ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Menjadi pemadam kebakaran itu luar biasa. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.